beritahulah kepada kawan-kawan. Saya selalunya kalau dua minggu, hari Sabtu ataupun hari Minggu, ataupun ada hari cuti, saya akan jalan macam inilah. Bukan sini saja. Kita ada banyak food court di Putrajaya ini. Dan saya pun galakkan supaya selain daripada ada food court untuk dua minggu, kita juga minta Perbadanan Putrajaya untuk membenarkan peniaga-peniaga untuk meniaga usaha-usaha mereka lah. I mean the home industry. Jadi ada yang buat apa ni kepek ke, ada yang buat apa ni frozen curry puff ke, ada yang buat apa ni macam tadi saya tengok ada yang buat apa ni buat perfume daripada rumah. Ini yang kita galakkan. Dan kita minta kepada Putrajaya untuk mengenakan sewa yang termurah sekali. Yang sebenarnya gerai tersebut pada kali dalam RM30, RM30 satu hari lah dia boleh berniaga. Ini yang kita galakkan supaya home industry dapat kita perkembangkan. Walaupun kita sebuah bandaraya yang moden, tapi saya anggap cara kita laksanakan program ini lah bagi satu kampung. Ini merupakan satu kampung yang dipanggil Putrajaya, dan kita nak menggalakkan siapa-siapa nak berniaga dan sebagainya yang buat. Kemudian kat sini macam-macam ada home industry, dia buat lain daripada kepek, dia buat apa ni, bawang bakar dengan ikan bilis, bawang putih bakar, very nice actually. Kalau hari ni dia tak ada, dia tak jual, dia merata-merata tempat dia jual lah, dia pergi spot. Itu yang saya lakukan. Jadi saya hari ni saya gembira lah dapat lihat warga saya pun gembira dapat apa ni, beri azar dengan anak-anak mereka makan pagi, dan saya juga dapat bertemu. Okay, itu cara kita merapatkan hubungan silaturahim di antara satu sama lain. Saya Tengku Adnan bin Tengku Mansor, calon Barisan Nasional P125 Putrajaya. Saya mohon kawan-kawan saya di Putrajaya untuk terus menyokong saya dan berilah undi kepada saya supaya saya dapat lagi untuk berkhidmat untuk anda. Putrajaya 125. Okay, take care.